bagi keluarga korban agar menghubungi hotline 911 daerah Bali yang dipimpin oleh pengacara Erwin Siregar. Kasus kematian mahasiswa asal Siborong-Borong, Aldi Sahilatuana Baban, menjadi misteri. Keluarga meyakini Aldi tewas dibunuh karena tubuhnya penuh luka tidak wajar. Aldi Sahilatuana Baban tewas pada 18 November 2023 dengan tubuh bersimbah darah dan alat kelamin pecah di kamar kos di Kuta Selatan, Bali. Polisi Bali menolak melakukan autopsi sehingga keluarga menerbangkan jasad ke Sumatera Utara untuk diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Pantauan wartawan Tribun Medan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan, keluarga histeris dan melayangkan protes karena polisi belum melakukan autopsi padahal jasad sudah mulai membusuk. Kematian Aldi Sahilatuana Baban semakin misterius karena tak satupun polisi memberikan keterangan kepada awak media. Kasus ini menjadi perbincangan banyak orang termasuk pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman pun siap memberikan bantuan hukum kepada keluarga korban untuk mencari keadilan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.